ini saya ada di pinggiran Kali Waimusur. Untuk sekian kalinya saya ketika harus datang ke Kabupaten Manggarai Timur dari Kabupaten Manggarai melalui jalur selatan ini tetap harus menyeberangi Sungai Waimusur. Nah, repotnya di sini Sungai Waimusur ini sampai dengan saat ini belum ada jembatan. Terpaksa ketika musim hujan seperti ini dan Kali Waimusur ini banjir, otomatis motornya harus diangkat dan kita harus membayar kepada teman-teman kita yang ada di sini ya. Kenapa Om? Oh, Indonesia belum merdeka ini. Kenapa Indonesia belum merdeka? Begini terus lagi. Jembatan ini belum ada. Pola, ya. Om dari mana? Penanggalan. Jadi kalau mau ke kota harus begini terus. Harus begini terus, ini cerahannya juga bikin basah juga, malu juga sampai sana. Orang-orang dari mana nih? Tiap hari begini terus. Ini keluhan dari warga masyarakat. Dia pering, woi. Ini asli, woi. Pering, woi. Dari jam berapa angkat? Parah, pering dari banget. Dari pagi. Dari jam 6. Kalau yang tidak punya uang tidak bisa lewat. Atau ada belas kasihan? Ada. Apa harapannya? Harapannya cepat. Coba setahun yang seperti lumayan. Ini macam-macam keluhan warga di sini. Jadi mereka yang angkut motor ini tidak semata-mata menerima uang dari yang membutuhkan jasa mereka, tapi ada belas kasihan juga. Ini ada ibu dengan anak. Biasanya ada jembatan yang dibangun sama warga di sini. Nah guys, jadi teman-teman yang membuka jasa angkut motor ini, mereka punya grup masing-masing ya. Ada yang masing-masing berempat ya, jadi disesuaikan untuk mengangkut sebuah motor. Tarif yang mereka terima itu kisarannya dari 50.000 per motor sampai dengan 30.000 per motor. Oke. Okay. Airnya sampai pinggang orang dewasa. Paliwa terus. Thank you.
Kira bun. Oke. Kembali 20 ya. Kira boleh beli ya. Itu dari pagi kah? Berapa orang? 4 orang? Satu grup 4 orang ya? Iya, satu grup 4 orang. 4 orang ya? Tadi kita ada 4 kelompok. Ini dari kapan? Dari sejak banjir nih kah? Iya, sejak banjir. Dari kemarin. Dapat berapa? Ya? Ya, 300. Sudah berkeluarga semua kah? Iya, sudah ya. Berkeluarga semua. Artinya ada dapat berkah juga dari sini. Tapi kita sama-sama berdoa semoga pemerintah bisa lihat bikin jembatan. Mudah-mudahan juga kan Bapak Jokowi melihat balik. Kenapa? Kayak kami di sebelah web usur ini kan tidak pernah diperhatikan. Iya, tidak pernah diperhatikan oleh kita. Ya. Tapi saya dengar 2021 akan ada pembangunan dari stop sampai Lecare. Ya, mudah-mudahan amin lah. Kalau begitu, kalau pokoknya ada pun. Ini biasanya rebutan atau gantian? Ini biasanya rebutan, gantian. Halo. Dari mana ya? Lidi. Mau ke? Ada jasa angkutan. Mau diangkut ya? Betul.